Terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini, dan seperti biasa sudah kita akan kongsikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di sekitar daerah Belait dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Belada, saya bacakan dulu satu info semasa yang mana bermula pada 9 hari bulan Julai sehingga 11 hari bulan Julai 2024. Bermula jam 8 pagi sehingga jam 4 petang akan diadakan satu bengkel iaitu Basic Housekeeping and Services Skills yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dengan kerjasama V Plaza Hotel serta Institut Pendidikan Teknikal IBTE, yang mana bengkel ini akan diadakan di Grand Ballroom V Plaza Hotel. Belauda, itu dia satu info semasa, dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Silakan. Belajar membaca merupakan asas penting dalam penguasaan kognitif dan persekitaran sosial manusia. Kemahiran membaca yang dikuasai di sekolah membantu pelajar membaca dengan berkesan. Sesuai dengan keperluan semasa, Sekolah Alif Kuala Belait juga menggunakan kaedah fonik yang merupakan satu kaedah mengajar asas membaca yang sesuai yang diaplikasikan sedari peringkat prasekolah. Kaedah fonik digunakan dengan harapan memudahkan lagi penguasaan asas membaca mereka. Pendidikan prasekolah dirancang dan disusun menggunakan 5 bidang, iaitu perkembangan diri dan sosial, perkembangan kognitif yakni literasi, numerasi dan awal sains, perkembangan estetika dan daya kreatif, perkembangan fizikal dan perkembangan teknologi infokomunikasi. Oleh itu, penggunaan kaedah fonik dilihat selari dengan perkembangan kognitif bagi meningkatkan keupayaan literasi melalui penguasaan asas membaca dapat diperkukuhkan lagi. Kaedah fonik digunakan untuk melatih murid mengenal huruf melalui padanan huruf dengan bunyi. Pada asasnya, kaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan antara simbol, yakni huruf, dan bunyi supaya mereka dapat membaca, yakni membunyikan perkataan-perkataan baharu yang mereka hadapi. Alhamdulillah, sepanjang saya berada di Sekolah Alif Anilha, kaedah fonik ini dapat diikuti oleh murid-murid tadikal. Lebih-lebih lagi apabila fonik ini ia daripada daripada bibir anuah, bibir kanak-kanak tu ah. Yang mana mudah diikutilah. And then para cikgu-cikgu pun pandai juga lah untuk mengadaptasikan beberapa kaedah dan teknik lah kepada kanak-kanak yang murid-murid yang different lah, macam different level itu. Setiap murid ada level-levelnya, so guru-guru dapat adalah mengadaptasikan adalah macam mengikuti kepada level student itu dan menggunakan teknik yang bersesuaian terhadap setiap murid-murid itu. Jadinya alhamdulillah macam daripada macam tahun lalu macam 80% daripada murid sekolah Alif, orang boleh sudah membaca sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris lah. Contohlah. Bagaimana peranan ibu bapa? Peranan ibu bapa sangat besar lah untuk koneksi ni lah. Jadinya macam kalau ada juga ibu bapa yang
bertanya pada pihak sekolah macam mana untuk mengajar di rumah. Sebenarnya macam kalau zaman sama ibu bapa mungkin macam tarus kaki ku macam tapi bila phonics ni ya lebih kepada bunyi apa bunyi huruf tu kan jadi macam berbeza jadinya ya tah bila ibu bapa familiar untuk mengajar anak-anak kan di rumah macam sama ada bertanya kepada guru kelas ataupun melalui YouTube anulah pembelajaran YouTube lah telah so sangat membantulah memang besarlah peranan ibu bapa lah dalam kaedah phonics kan. Dengan kebijaksanaan ibu bapa dan cikgu di sekolah, membiasakan kanak-kanak membaca seawal usia 4 tahun ini lebih cenderung memiliki skor yang lebih tinggi melalui berbicara, mampu meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi mereka. Ini secara tidak langsung memberikan mereka ruang untuk memahami penggunaan kosakata yang baru dan lebih tepat. Beberapa kajian telah membuktikan keberkesanan penggunaan kaedah fonetik yang berstruktur dalam usaha meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid dipraktikkan secara berkesan. Ini secara tidak langsung membantu anak-anak ke arah kebolehan membaca dengan lebih cepat dan tepat dan menunjukkan kemajuan positif dan lebih bermotivasi dalam pembelajaran mereka.